Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran dipanjatkan ke hadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia dan inayahnya kita bertuah dapat hidup dalam sebuah negara yang harmoni dan bersatu padu. Pandemik COVID-19 yang melanda seluruh dunia telah memberikan kesan kepada kehidupan kita. Namun begitu, melalui usaha-usaha berterusan kerajaan untuk mengekang penularan wabak ini, negara kita mampu membendungnya daripada menjadi semakin parah. Selain pandemik COVID-19, negara kita sentiasa diancam dengan pelbagai permasalahan sosial, antaranya penyalahgunaan dadah. Institusi pendidikan dan pusat latihan kemahiran sepatutnya menjadi medium terbaik bagi pembentukan sahsiah dan pembangunan jati diri kerana sebahagian besar perkembangan individu berada di alam pendidikan secara formal. Murid dan pelajar seharusnya memanfaatkan tempoh masa ini untuk turut membangunkan kemahiran kendiri seperti kemahiran asertif, kemahiran komunikasi dan kemahiran bersosial. Murid dan pelajar perlu sentiasa mengamalkan gaya hidup sehat melalui penglibatan dalam aktiviti kurikulum bagi mengelakkan terjebak dengan aktiviti pelincongan sosial dan penyalahgunaan dadah. Di kesempatan ini, saya mewakili agensi Anti Dadah Kebangsaan merakamkan ucapan setinggi-tinggi penghargaan kepada semua pihak yang telah bersama-sama menangani permasalahan dadah. Semoga usaha kita akan terus mendapat sokongan masyarakat dan beroleh keberkatan Allah Subhanahu Wa Taala. Lebih baik cegah dadah terkawal 2025. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum anak-anak semua. Pak Neil adalah champion untuk projek Ada Aznil Jati Kamu bersama dengan AADK. Jadi, untuk tugas Pak Neil sebagai champion AADK, Pak Neil pergi berjumpa dengan ramai antara anak-anak Pak Neil yang merupakan mereka yang terlibat dalam penyalahan guna dadah. Jadi, Pak Neil nak ingatkan pada anak-anak, bila Pak Neil bercerita dengan anak-anak tu, ramai mengatakan bahawa mereka menyalahkan kawan. Mereka tersalah pilih kawan, kawan mempengaruhi mereka. Jadi Pak Neil nak bagi tahu kepada anak-anak, ini kita punya rahsia, kita bersama sahaja. Okey, rahsia kita, kalau nak pilih kawan, anak-anak, kawan ejaannya apa? K-A-W-A-N. Senang kan? Jadi, K, kawan kenalah kawan yang mempunyai kualiti yang bagus. Kawan yang memberi semangat, kawan yang memberi nasihat, kawan yang positif, kawan yang sentiasa berada di belakang kita, mengatakan kau boleh lakukan untuk benda yang baik. Tapi ada juga kawan yang menarik kita ke arah benda yang salah. Kita ada fikiran kita sendiri, kita tahu benda itu salah. Jadi itu bukan kawan namanya. Lagi satu, kawan yang sentiasa memberikan aura yang negatif. Kita nak buat itu, dia kata, oh, tak baguslah. Kita nak buat ini, dia kata, oh, benda itu tak baguslah. Jadi anak-anak, kadang-kadang benda ini boleh melemahkan semangat kita untuk maju. Itu juga bukan kawan yang baik. Jadi kita tengok, yang pertama tadi Pak Neil kata, K, iaitu kualiti. Yang kedua, kita tengok akhlaknya. Akhlaknya maknanya, adakah dia menghormati ibu bapanya? Cara dia bercakap dengan orang tua macam mana? Cara dia bercakap dengan guru macam mana? Cara dia bercakap dengan kawan-kawan macam mana? Adakah dia seorang yang pembersih? Adakah dia sentiasa menolong orang? Adakah dia mengeluarkan perkataan yang elok-elok? Itu adalah benda yang kita kena tahu. Jadi kita pilih kawan, K sudah, A sudah, kemudian W. W pula kita kena waspada. Kita kena tengok sama ada kawan kita ini adalah kawan yang mempunyai pergaulan yang bagus. Mempunyai persekitaran kawan-kawan dia yang elok. Ha, kalau kawan dia adalah kawan yang rosak, kita nak berkawan ke dengan orang itu sebab dia juga akan menarik kita kepada kerosakan. Jadi kita kena harus waspada.
Dan seterusnya, K-A-W, lagi satu A, iaitu amanah. Amanah maknanya dia jujur. Dia boleh simpan rahsia kita. Kemudian, dia boleh menasihati kita. Itu adalah satu nilai amanah. Dan yang paling penting, ialah kawan yang memberi N, nasihat. Nasihat ini adalah nasihat sepanjang masa. Jadi, nasihat ini akan muncul tanpa kadang-kadang diminta. Jadi, kadang-kadang nasihat ni kita nak kena minta dekat orang, baru dia nak bagi. Kalau tidak, dia diam aja. Dia tak mahu pun memberikan apa-apa nasihat pada kita. Jadi, kawan yang baik adalah kawan yang sentiasa berada di belakang kita. Nasihat dan juga nasihat dan juga nasihat. Inilah dia, kawan yang sihat. Jadi anak-anak, nak pilih kawan, ingat, apa dia tips Pak Nir bagi? K-A-W-A-N. Okay, semoga anak-anak bebas daripada ancaman dadah yang sangat berbahaya.